Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Trinuke Pujiastuti menyatakan belum maksimalnya pengurangan risiko berencana, salah satu akibat dari minimnya pengetahuan risiko. Menurutnya, penggabungan antara disiplin ilmu sebagai upaya untuk melihat pengurangan risiko berencana dapat dioptimalkan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Nuka menjelaskan pendekatan multidisiplin digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Tantangan dalam memahami risiko adalah masih belum terintegrasinya pengetahuan multibencana di bidang hard science dan social science. Perlu kita kolaborasikan, perlu kita sinergikan.